Hai, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Kali ni Abang Saiful nak buat satu review tu produk keluaran Bumi Putra. Produk makanan yang sekarang ni tengah viral ya di sekitar Utara Perak, Penang dan juga Kedah. Tada. Okey. Inilah dia ya, bungkusan yang baru Abang Saiful terima pada petang tadi daripada Hafiz dan juga Nurul Asma ya. Suami isteri ni telah buat produk daging dendeng. Okey, so jom kita tengok kita unboxing macam mana rupa daging dendeng ni. Daging dendeng? Dia dah pernah makan ke? Tak. Dia dah pernah makan? Ayam dengan ikan. Ayam dengan ikan je? Daging tak pernah ke? Okay guys. So, kemaslah packing dia. Fish, terima kasih banyak Fish. Kemaslah packing. Terbaik. Dan juga terima kasih kepada abang-abang JNT. Ya. Yeah? Tolong hantar dengan selamat. Alhamdulillah. Okay, jom kita tengok. Minum. Okey, pandai. Senang lindang. Okey, di sini dia tulis daging dendeng warisan. Daging dendeng warisan. Okey. So, untuk pengetahuan semua, sahabat Abang Saiful ni yang bernama Hafiz, beliau tinggal di Kampung Parit Gumpung, Jalan Baru, Batu 7, Kuala Kurau, Perak. So guys, nanti boleh check dekat description kalau nak cubalah ya daging dendeng ni. Menurut sahabat tu, daging ni kita nak simpan macam biasalah dalam peti ais. So kalau kita nak makan, kita keluarkan dan panaskan sahaja. Okey, nanti kita boleh makan dengan nasi nasi putih. Paling simple dengan nasi putih lah ya. Jom kita bagi panas tengok macam mana. Nanti kita try dengan nasi. InsyaAllah. Stay tune. Kita tengok dalam ni. Buka. Wow, padu guys. Bau dia. Sedap bau. Macam bau sedap, ayam merah. Ya ke? Okey, jom kita try masak. So, buka api dulu. Panas dia tadi tu. Okey, kita gunakan senduk kayu ni kerana kita tak nak kacau dia lama-lama. Menurut Hafiz, benda ni memang dah masak, cuma kita nak bagi panas saja kan. Eh, jom. Jangan guna apa-apa minyak ya. So kita panas. Apa yang kita dapat ni saja. Rendang dendeng ni. Kita ambil sikit Okey. Dia ya, tak boleh kecil. Seperti kecil. Okey. Okey. So, yang ini kita simpan dulu. Okey. Ini kena perlahan sikit. Okey. Aroma dia. Wow, nice. Sedap. Selalu lakukan Ramadan. Bila berpuasa. Okey. Rasanya cukup banyak dah ni. Dia memang dah masak. Kasih zoom sikit. Zoom. Ya. Yeah. Okey, dah. Kita tutup. Nice. Okey, jom kita ambil yang kecil sikit ke, sayang? Okey, pandai. Dia nak kau pandai. Okey. Sedap bau. Nice. Alright. So, kita sikit dulu. Kita cuba dulu. Yang selebihnya kita boleh simpan dalam peti ais. Jom. Hai. Okey guys. So, daging dendeng dah pun.
pun dipanaskan. So jom kita cuba dengan nasi putih. Ya, kita tengok macam mana rasa daging dendeng yang sebenar. Ina dah bersedia? Dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, jom. Kita rasa ya. Rasa terus. Kita rasa je ni. Pil. Pedas dia tak? Tak berapa pedas lah. Sesuai untuk kanak-kanak juga makan. Dan rasa dia macam daging masak rendang juga. So, nice. Cuba dia punya bahan-bahan ya. Oh, mantap habis. Sedap. Memang terbaik. Memang terbaik. Memang betul viral. Makan dengan nasi pula. Tak rasa lagi boleh? Sekejap. Pergi rasa dengan nasi dulu. Tapi tak nak rasa dengan nasi. Kalau ada lebih tak ada nasi tu. Okey. Makan dengan nasi. Okay. Saya jangan nak pasal bowl ya. Benda ni sedap. Benda ni perlu ada untuk dibuat stok di dalam rumah. Okay. Memang simple. Dia dah siap masak. Kita bagi panaskan sahaja. Dan kita terus makan. Andai kata ada adik-adik datang ke rumah, dia jugalah sebagai salah satu stok yang boleh kita simpan di rumah untuk kita panaskan dan makan. Okay, so guys, memang terbaik rasa dia, memang mantap. Okay guys, kita tengok adik Dina pula rasa macam mana. Nasi lah. Okay, nasi. Atau dengan nak dia saja? Nak nasi. Okay. Mana? Dan ada pedas sikit. Okey. Kelas daripada Dina. Biasalah ya. Kanak-kanak dia sebenarnya tak pedas sangat. Memang tak tahulah kalau kita ni orang dewasa rasa memang tak pedas. So Abang Saiful yakin kalau setakat kanak-kanak yang sekolah rendah macam ni, darjah 1, okey. Memang boleh makan tak pedas. Okey guys. So, Abang Saiful rasa cukup lah video untuk hari ni. So, nanti kepada siapa-siapa yang nak cuba daging masak dendeng ni yang Abang Saiful war-warkan ni, boleh tengok dekat link di dalam description. Okay guys, so cubalah. Mesti puas hati punya. Mantap. Jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.